Baik, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog untuk menemani aktivitas Anda. Saudara arung jeram salah satu olahraga yang populer di Indonesia. Selain memacu adrenalin, arung jeram juga menawarkan hiburan tersendiri menyusuri derasnya arus sungai yang biasanya dikelilingi pemandangan yang eksotik. Lalu bagaimana dengan arung jeram di Sulawesi Selatan dan apa yang harus dilakukan untuk memajukan olahraga ini? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Ada Pak M Bayu Arjuna Sakti selaku Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Bayu, bagaimana kabarnya pagi ini? Pagi Faji. Baik, sudah hadir juga ada Pak Ahmadi Selaku Sekretaris Umum Federasi Arung Jeram Indonesia Sulawesi Selatan Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat Oke, okay. ya. Pak kalau kita berbicara mengenai Federasi Arung Jeram Indonesia Sulawesi Selatan Mungkin saya ke Pak Bayu dulu Mungkin menjelaskan mengenai latar belakang Terbentuknya uh, Faji ini Pak Silahkan Oke, okay, jadi uh, latar belakang Faji Terbentuk di Kota Makassar Khususnya di Sulawesi Selatan itu uh, tahun 96. 96. Ya ketika itu teman-teman dari Karisma sama Suara Buana pulang dari Gladian di Jogja tahun yeah. 96 uh, terbentuk uh, pulang dari situ kita kumpul kumpulkan semua uh, komunitas pencinta alam mm -hmm. untuk segera membentuk uh, Federasi Harum Jeram jadi terbentuknya itu tahun tahun 96. Cuman tanggalnya lupa sama yeah. bulannya. Oke, okay. alasan terbentuknya, Pak, apakah mungkin ini karena hobi atau gimana? Atau seperti apa, Pak, awalnya sih hasil dari gladian itu? Awalnya hobi gitu mm -hmm. untuk mengarung, uh, terus berpetualang karena kegiatan-kegiatan yeah. pencinta alam pada waktu itu ya, seperti itu yang petualangannya aja. Belum ada cabang olahraga, belum masuk olahraga pada waktu itu. Oke, kalau untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Faji ini ada di semua kabupaten atau seperti apa pak proses penempatannya? Sekarang ini uh, karena dia sudah masuk cabang olahraga, jadi uh, Faji ini sudah uh, terbentuk di setiap uh, kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia Iya. oke okay. dan juga terkhusus di Sulawesi Selatan tentunya sudah ya. di setiap kabupaten sudah ya. ada gitu pak ya kalau di Sulawesi Selatan itu ada 11 kabupaten ya. yang sudah terbentuk uh, kabupaten kota kalau yang lainnya seperti apa pak yang lainnya maksudnya belum terbentuk gitu ya belum terbentuk okay. ya oke baik saya ke Pak Ahmadi. Pak Ahmadin mungkin bisa jelaskan sedikit mengenai program-program dari uh, Faji ini Pak silahkan Oke, okay, makasih. Yeah. Uh, jadi uh, Pak Jisul Selator sendiri ini setelah terbentuknya kami di tahun 96 uh -huh. dan menjadi cabang olahraga yang diakui oleh Koni Sulawesi Selatan pada tahun 2016. Jadi ada intervalnya lama, ya, saya 10 yeah. tahun, 10 tahun dari olahraga adventure uh -huh. uh, jadi menjadi olahraga prestasi. Ya, jadi kita butuh waktu itu sampai 10 tahun. 2016 itu kami di menjadi cabang olahraga ya kesekian yang diakui KONI Sulawesi Selatan. Dan dari 11 pengurus kabupaten kota yang kami bentuk termasuk satunya di Makassar ini. Programnya yang paling utama pasti bahwa Arun jeram ini sebagai olahraga prestasi juga. Uhum. Dan tidak terlepas bahwa ada 4 4 pilar yang kita harus uh, tekankan di cabang olahraga, termasuk di dalamnya adalah Uhum. prestasi, yeah. rescue, pertolongan, okay. konservasi lingkungan, ya, kemudian uh, wisata, jadi empat, jadi tidak terlepas kalau berawal dari awalnya itu Arunjerami itu olahraga, olahraga hanya memacu okay. adrenalin dan wisata. Kalau tadi dikatakan olahraga adventure gitu pak ya, nah, oke. Okay. Nah, olahraga adventure, kemudian karena berawal dari tidak terlepas bahwa yang membentuk jeram ini adalah teman-teman dari pecinta alam. Hmm. Basicnya dari penyita alam, apakah itu teman-teman dari kelompok pecinta alam ataukah mahasiswa pecinta alam itu sendiri. Ya. Ah, di, di, di sampai sekarang, sampai sekarang itu Pak Haji dari du, 27 provinsi, uh -huh. Alhamdulillah sudah terbentuk 27 provinsi se Indonesia. Di, uh, dari pengurus-pengurus yang ada itu, kami melihat di luar konteks Pak Haji, kami adalah saudara. Uh -huh. Saudaranya adalah saudara satu kode etik, kode etik pecinta alam. Okay. Jadi, <laughs> jadi, jadi dari provinsi manapun. Ya, begitu kita berbicara kode etik ya Oh ternyata kita sama iya. dari basic dari pencinta alam untuk progresnya Haji Sulawesi Selatan sendiri ya dari 11 kabupaten yang terbentuk pengurus uh, kita bahasakan pengurus kabupaten dan pengurus kota itu uh, yang paling utama adalah memajukan prestasi dulu ya karena kita, kita terlahir Haji ini terlahir dari koni ini bahwa kita betul-betul mengembangkan prestasinya untuk tidak terlepas dari adventure Iya betul. petualangannya, karena di teman-teman pecinta alam di Makassar sendiri, teman-teman Ngawapala -teman sudah punya fasilitasnya, di samping dia panjat tebing, atau dia susur gunung, susur goa, atau naik gunung, mendaki gunung. Ya, teman-teman pecinta alam di Sulawesi Selatan juga ini sudah punya perahu, hmm. sudah punya perahu karet. Jadi, gitu, untuk petualangan, oke, Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut. Uh, ya. Mungkin buat pemirsa yang penasaran, uh, Bapak Bayu dan juga Pak Ahmad ini latar belakangnya apa? memang atlet atau seperti apa? Mungkin Pak Bayu bisa menjelaskan. Ya, kalau saya latar belakangnya sih pendaki gunung. <laughs> pendaki gunung, <laughs> Kalo pemanjat tebing. Tadi, ya. Pak Ahmad bilangnya pencinta alam ya. gitu ya. ya. Kalau saya awalnya sih pendaki gunung, pendaki akhirnya lama-lama jadi uh, pemanjat tebing. Pemanjat tebing, ya. dari jadi pendaki gunung dulu, uh, terus pemanjat tebing. <laughs> Selanjutnya apa nih Pak? Jadi pengaruh jeram sekarang <laughs> gitu. pengaruh jeram ya. mm -hmm. kalau dari pengaruh jeramnya sudah dari berapa lama pak kalau saya dari tahun 90 tahun 91 91 iya. sudah menekuni ini pak iya. ya oke kalau pak pak saya basic sih basic uh, di, dari sisi pecinta alam <laughs> ya pecinta alam sama dengan pak <laughs> tapi basic pendidikan dari olahraga olahraga memang uh, pak ya saya iya. dari dari fakultas ilmu keolahragaan uh -huh. Jadi relevanlah dengan, dengan karena kita berbicara olahraganya ya, olahraga runjeramnya ya. Makanya saya di olahraga ya, runjeram itu ya saya basic dari olahraga di samping paham arus itu dari pecinta alam kan, hmm, dari karena, kalau, ya, memang ya. kayak petualangan ah, gitu ya, saya dari masih mahasiswa pecinta alam. Oke, okay. ah. saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, kalau kita berbicara mengenai uh, pembinaan untuk uh, yang bergabung dalam Fajri ini, seperti apa pembinaannya Pak? Silakan. Pembinaannya itu kita mulai dari uh, dari kabupaten kota, yeah. kita sering membuat uh, pelatihan, pelatihan pelatih, terus pelatihan juri. Mm -hmm. Baru-baru ini kita bikin uh, pelatihan uh, pelatih dan pelatihan uh, wasit Tandang. wasit di uh, Tanah Toraja. Itu tanggal berapa tuh? Kemarin ya? ya kemarin. kemarin. Hmm. Oke. Okay. Saya ke Pak Hamadi, pembinaannya ini rutinkah atau seperti apa prosesnya? Ya. Kalau pola pembinaan yang terstruktur itu kembalinya sama eh, pengurus kabupaten kota. Oh, iya. eh, kami di provinsi. Hmm kami di Sambut era digital bersama Kompas TV. Jeram, Jika pesawat TV kamu belum digital dalam ready, ready atau bukan smart TV, siapkan set top box dan berbeda, sambungkan nasional. ke antena. Hmm. Jadi kalau pembinaan Kemudian, bibit, bibit mulai dari setting awal itu pada di, TV, dari remote TV, tekan auto hasil seleksi dari Jika kabupaten BK kota dalam menjadi menjadi kali ini cukup di provinsi itu mewakili provinsi di contoh, Kemudian, kejuaraan contoh untuk kejuaraan kejurnas ini nantinya, saluran saluran. nantinya di pekalen ya sungai Mudah, ini di Probolinggo dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa ya. program-program ya, menjadi wakil Sulawesi Selatan adalah mereka-mereka yang berhasil dalam seleksi di tingkat kabupaten Kota kemarin. Nah, lantas kemudian bagaimana potensi Arung Jeram ini dalam kejuaraan nasional nanti, terutama dari Sulawesi Selatan? Kita masih akan bahas mengenai hal tersebut. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana tetap bersama kami di Sapa Sulsel. ...gambarnya gini sih. Mami! Kenapa? Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready... ...cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting... Pilih saluran, lalu auto scan. Mudah, bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik, kompas TV dengan kualitas gambar, serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik saudara terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Bayu dan juga Pak Ahmadi dari uh, Fajis Sulawesi Selatan. Baik Pak tadi uh, unik sekali Pak Ahmadi mengatakan bahwa kalau untuk bibit-bibitnya itu dari kabupaten kota, kemudian nanti diseleksi masuk ke provinsi. Saya ke Pak Bayu. Pak Bayu kalau kita berbicara mengenai potensi uh, masyarakat untuk menjadi atlet yang nantinya akan ke kejuaraan nasional terutama dari Sulawesi Selatan, seberapa besar sih potensinya Pak? Potensinya sangat besar sekali mm -hmm. karena Pencinta-pencinta uh, alam itu pasti senangnya uh, arum jeram. Mm, yeah. Terus kedua juga, ini uh, olahraga baru. gitu. Mm. Dan kita perkenalkan juga ke masyarakat lain, jadi bukan cuma uh, pencinta alam. Orang-orang mm -hmm. di kampung, di kabupaten juga banyak. Contohnya seperti kemarin, banyak yang anak-anak SMA oh. di Tanah Toraja yeah. beserta orang-orang kampung di sana ikut juga turun. Untuk fun fun raftingnya, jadi kita coba untuk dia bagaimana caranya dia bisa mencintai Arum Jeram, mm -hmm. kita sama-sama fun rafting untuk memperkenalkan uh, Arum Jeram. Jadi okay. kita ajak dulu dia bermain, yeah. nanti kalau dia udah ketagihan baru kita Udah jatuh cinta ya, dengan arung jeramnya nanti ya. ditarik jadi atlet, ya, gitu jadi pak atlet ya. <laughs> ya oke saya ke pak Ahmadi Siap. pak Ahmadi bagaimana kemudian anda melihat potensi sungai yang ada di Sulawesi Selatan sebagai eh, lokasi arung jeram di mana saja pak titiknya silahkan terima ya. kasih jadi kalau potensi sungai karena kan uh, siapa sih yang potensi Sulawesi Selatan itu kan ya. sumber daya alamnya ya sungainya ya Alhamdulillah kami bersyukur di banding teman-teman di provinsi yang lain iya. ya karena kenapa saya sampaikan seperti itu di Sulawesi Selatan sendiri tahun 2001 itu pernah dilaksanakan kejuaraan nasional Oh di iya. di utara-utara uh -huh. eh, di, utara, di sungai, Rongkong, sungai Rongkong Sungai Rongkong tahun 2001 kemudian di tahun-tahun berikut itu uh, kami hanya sebagai peserta tapi di luar ya tapi uh -huh. tidak menutup kemungkinan bahwa sungai kita memang potensinya Alhamdulillah berlimpah. Oh, kalau kita di seperti itu Pak ya. nah, kalau di titik-titik terdekat dari pusat kota, saya menyapa kota Makassar sendiri ya, ya. Di Kabupaten Goa ada, oh. ah, di Sungai Manuju di, di, terdekat di Kabupaten Goa, kemudian di Kabupaten Maros ada. Ya. Kemudian uh, menyebut nama Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, bergeser ke Lu Utara sepastinya. Ya. Jadi lumayan lah. Dan, uh, untuk bermain arung jeram itu sendiri betul-betul sudah sudah menjadi bisa untuk wisatanya ya maksudnya hmm. wisatanya ini potensi sungai untuk fundraising-nya tadi bahasanya pak bayu Arjuna bahwa fundraising-nya dapat untuk mereka yang pemula juga dapat yeah. seperti di di sungai apa namanya manujo ini dekat-dekat bili-bili sana hmm. itu dapat tapi kalau mau yang lebih lebihnya lebih ekstrimnya dalam artian yeah. konteksnya uh, prestasi latihan untuk prestasi ya bisa kita Coba di Tanah Toraja, Toraja Utara, ini kan dan Kabupaten Luwu Utara. Oke, Sebenarnya. jadi bahkan sungai-sungainya untuk pemula ada, untuk yang mau profesional juga ada. Ya. Jadi ini lengkap ya di Sulawesi benar, Selatan. Benar. Sedangkan untuk kejuaraan nasional sendiri apakah sudah pernah diselenggarakan kan di Sulawesi Selatan? Mengingat sangat sungai-sungai e, kita sangat memadai dan sangat berpotensi besar, Pak. Iya. Untuk Sulawesi Selatan ya tahun 2001 pernah, Sudah pernah Pak? ya? Sudah pernah. Nah, sudah ya? pernah. Ya. Dan menjadi catatan bagi e, kami bahwa untuk tahun-tahun berikut ya. ya di tahun ini nantinya kami akan kami akan mencoba membuat satu event yang berskala nasional laginya bahwa yeah. karena teman-teman uh, ini teman-teman saya membahasakan Master ya senior-senior kami di Pecinta Alam yeah. mengatakan rindu dengan Sulawesi Selatan hmm. saya rindu dengan Sulawesi Selatan, rindu dengan sungai Sulawesi Selatan, rindu dengan budaya Sulawesi Selatan dengan uh, potensi alam Sulawesi Selatan karena mungkin ya bahasanya pernah hmm. mengarung di Sulawesi Selatan dan tidak, yeah. tidak Bahkan akan kembali lagi ke Sulawesi Selatan. Iya. Jadi jadi mungkin targetnya nanti ini di tahun di periode kami ini sampai 2025 kami akan mengelaksanakan Kejuaraan Nasional nantinya. Tentunya di Sulawesi Selatan dan juga tentunya bisa sangat berdampak besar tentunya untuk Tuh. sektor pariwisata Saya yang ada di Sulawesi ya, benar, Selatan. Benar. Saya ke Pak Bayu, Pak Bayu, kalau kita berbicara mengenai arung jeram, mungkin buat pemirsa yang tertarik mungkin untuk e, mengikuti ol olahraga ini, apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk e, pemula di bidang arung jeram ini, Pak? Silahkan. Jadi pertama-tama yang harus disiapkan itu adalah fisik, fisik, ya, iya. fisik, mm -hmm. mental dan pengetahuan berenang. Hmm. Terus ya paling kalau mau ngikut ya harus disiapkan helm pelampung. Yeah. Mm -hmm. Karena kita cuma siapkan biasanya uh, perahu aja yeah. sama dayung. Okay. Jadi kita biasa ngundang juga komunitas-komunitas uh, sarung -komunitas jeram untuk bersama-sama latihan. Kalau misalnya uh, ada pemirsa yang nonton kemudian tertarik ing ingin mengikuti Arun Jeram, walaupun masih awam sama sekali, mereka harus menghubungi kemana sih Pak Bayu? Ya hubungi ya. saja kayak... uh, Fajizulsel. Fajizulsel, ya. itu di medsosnya ada. Ada. Oke. Okay. Jadi hubungi di Instagram ada? Ada. Oke, ya. langsung menuju ke Faji Sulawesi Seluruh Selatan bisa ya. langsung di DM gitu ya, ya untuk langsung mau ya. ingin bergabung, mengikuti ya, saya betul. Ya. betul. Oke, ya. saya ke Pak Ahmadi. Ya. Pak Ahmadi, kalau kita berbicara mengenai arun jeram sebuah olahraga, apa saja sih manfaat yang bisa dibawakan uh, kepada tubuh ini Pak? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi kalau berbicara olahraga adventure ini, ya. yang paling uh, monoton ya, yang kita harus tahu bahwa dalam olahraga ini yang dilatih adalah satu keberanian. Keberanian. Oh, Jadi jadi memacu adrenalin, jadi, adrenalin gitu, jadi, Pak ya. ya, <laughs> ya jadi 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 satu sisi bahwa tingkat stres itu pasti akan 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 lebih berkurang ya pastinya tingkat stresnya kita gitu. karena uh, happy-nya dapat, happynya hmm. dapat. Di mana saya bilang happynya nya dapat, uh, begitu masuk ke jeramnya Hmm. Ya begitu masuk jeramnya jadi semua yang apa itu pebula apa itu yang master ataupun siapapun ketika masuk jeram pasti satu kata dia cuma bisa berteriak. Oh, <laughs> jadi walaupun sudah master <laughs> tapi masih berteriak. Masih berteriak betul, ya. dalam konteks ya. uh, dia memacu dia mungkin pom gitu ya bahasanya ya. Ya, dia lepaskan berteriak gitu tapi yang paling fisik setelah tadi Pak Bayu mengatakan bahwa yang paling utama adalah fisik kemudian uh, safety nya ya. safety prosedurnya mulai dari helm pelampung dan uh, alat-alat yang lain, sepatu apa dan sebagainya ya yang yang didapatkan itu paling happy-nya dapat, macam-adiladinya dapat, yang pasti tingkat stresnya akan lebih akan berkurang lagi yeah. kita kita akan Nah itu terjeram. tadi manfaat-manfaatnya. Ya. Tapi kalau kita berbicara tadi sangat uh, membutuhkan keberanian. Uh. Lantas kemudian apa saja sih resiko yang uh, bisa dihadapi oleh pecinta arun jeram ini pak? Uh, resiko mendasar paling ya, kayak, kayak di luar uh, kata Kecil-kecil risiko ketika dia berpengaruh. Karena Kenapa, Di setiap, di setiap uh, pengarungan, di setiap pengarungan itu kita punya tim-tim rescue tersendiri yang menunggu. Oh, jadi, jadi kemudian di dalam di dalam uh, satu perahu itu kita bahasakan satu perahu itu kan punya kita mau dibantu oleh orang yang berpengalaman pastinya ya, ya. kemudian ada namanya skipper dibantu pengalaman ya. kemudian di, di jalan-jalan tertentu yang kita yakin akan berbahaya uh -huh. itu di, setelah di, di, dijaga oleh satu orang tim rescue okay. jadi tim rescue dilengkap dengan istilahnya kami itu istilahnya tali lemparnya siap flip lane-nya jadi ya. ketika perahunya terbalik nah, pasti ditolong dilemparkan tali untuk diambil di, ditolong sama orang yang di pinggir sungai di belakang di bagian belakang juga ada biasa uh, perahu Rescue. Para yang menolong yang siap, yang siap standby. Jadi hmm. kalau kalau mungkin bahasa daratnya mungkin ya ambulansnya di belakang gitu. <laughs> jadi siap untuk menolong. jadi pokoknya nggak perlu ragu ya. Tidak karena perlu ragu. semuanya sudah dipersiapkan, Tidak pokoknya perlu ragu. minim risiko. Minim risiko. Okay. kali. Saya kembali ke Pak Bayu. Pak yeah. Bayu kalau kita berbicara mengenai uh, ingin menjadi atlet, berapa lama kemudian persiapannya dari pemula kemudian menjadi atlet profesional, Pak? Ya, paling tidak ya kita harus berlatih sampai satu tahun lebih ya Setahunan lebih ya Pak ya? harus okay. latihan terus. Itu apa saja Pak yang harus dipersiapkan di uh, latihannya seperti apa? seintens apa apa? Jadi latihannya itu ya latihan fisik dulu. Mm -hmm. Kita cari endurance-nya. Ya. Setelah itu kita latih teknik uh, mendayung. Teknik mendayung ya, itu penting terus, juga Pak ya? Terus uh, belajar membaca arus. Mm -hmm. Dan bagaimana caranya... Uh, bisa memasuki jeram-jeram yang besar uh -huh. itu yang bisa melewati jarum anu apa uh, jeram-jeram itu oke okay. Jadi, Jadi waktunya lama gitu satu tahun. Jadi memang uh, cukup lama prosesnya yeah, pak benar. untuk menjadi sebuah atlet profesional yeah, di betul, cabang olahraga yeah. yeah. arung jeram ini. Oke okay. kita masih akan ngobrol banyak terutama mengenai uh, persiapan Faji dalam menghadapi kejuaraan nasional Seseorang. yang sesaat lagi rencananya akan diadakan yeah. pak ya. Oke okay, yes, kita masih akan membahas yeah. mengenai hal tersebut. Namun kita tahan dulu kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana tetap bersama kami di Sama Selasa. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan Auto Scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV, kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah, bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik, Saudara terima kasih dan masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Bayu dan juga Pak Ahmadi dari Faji Sulsel, Faji Sulawesi Selatan seperti itu. Oke. Saya ke Pak Ahmadi. Pak Ahmadi, kalau kita berbicara tadi sudah disinggung sedikit mengenai kejuaraan nasional, ini diselenggarakan di mana dan dimulai kapan, Pak? Eh, eh terima kasih. Jadi untuk kejuaraan nasional itu dilaksanakan di tanggal 29 yeah. sampai tanggal eh, 4. iya. Yeah, yeah. yeah. Di Sungai Pekalen. Mm -hmm. yeah. Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Oke. Okay. Ya, untuk kejurnas ini sendiri ya, Sulawesi Selatan itu menurunkan atlet di kelas mm -hmm. uh, Open Putra, ya, yeah. Open Putra, dan rencananya kemarin itu kita turunkan juga di kelas uh, Master Putra sama Open Putri. Ya. Du Uh, prestasi kami ya, saya berbicara prestasi Sulawesi Selatan untuk kejurnas ini, kita sudah sebenarnya sudah sampai kelas dunia. Sudah sampai kelas dunia? Oke. Okay. Ya, Alhamdulillah. 2016 kami itu sudah sudah masuk di eksebisi PON di Jawa Barat. 2016. Kemudian di tahun 2019, 2019 itu Sulawesi Selatan ikut di Padang, di Sungai Si Junjung. Mm -hmm. Itu dapat medali Perak dua medali perunggu dua di kejuaraan dunia kejuaraan World Cup. dunia oh, yeah. jadi memang sudah bisa, apa namanya, sudah terlatih gitu ya di kejuaraan yeah. dunia. Dan tentunya, seberapa optimis sih dari Pak Bayu sendiri kita, untuk di kejuaraan kali ini? Seberapa optimis Sulawesi Selatan bisa menyabet juara? Ya, yeah, paling kita bisa dapat medali emas lah medali emas iya yeah. yeah. tentunya targetnya ya pak yeah, target ya? ya dan tentunya kita doakan semoga bisa tercapai yeah. seperti itu oke kalau kita pak berbicara mengenai tadi ada uh, di sejumlah kategori pak ya diturunkan hmm. Total ada berapa atlet pak uh, kebetulan ini di kejurnas ada uh, cuman diturunkan cuman r 4 mm -hmm. jadi ya cuma empat atlet. Kalau R4 itu berarti empat penumpang gitu. 4 penumpang ya, dalam satu satu perahu perahu karet. Ya, gitu tapi lah. kategorinya ada empat uh -huh. Don river race, head to head, slalom. Uh, slalom sama sprint. sprint. Oke, okay, ya. jadi ada beberapa kategori ya. yang kemudian diikuti oleh PSSI Sulawesi Selatan ya. seperti itu. Saya kembali ke Pak Ahmadi. Pak Ahmadi, kalau selain uh, kejuaraan nasional, dengar-dengar ada RAKERNAS juga, Pak. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya, jadi RAKERNAS juga diselenggarakan di tempat yang sama. Uh -huh di Pekalen juga uh -huh. ya dengan tujuan pastinya bahwa kita mengevaluasi mengevaluasi seperti apa Sulawesi Selatan nantinya kedepannya Sulawesi Selatan ini sudah menjadi catatan kita karena rakernas ini akan menuju ke PON. ke PON ya jadi catatannya bahwa alhamdulillah setelah setelah 2016 eh, eksebisi PON Harusnya sih di tahun 2022 kemarin, 2022 kemarin itu waktu Pon Papua itu harusnya Arun Jaram sudah diaktifkan, sudah diikutkan. Cuman ada ada surat dari PB Pusat mengatakan Arun Jaram tidak terlibat di dalamnya. Mm -hmm. Tapi tahun ini, tamat tahun 2024 nantinya, mm -hmm. Pon Aceh Aceh Sumatera Utara ini Arun Jaram sudah ditetapkan sebagai peserta Pon. Mm -hmm. Dan akan didasarkan di Aceh Tenggara. Pelaksananya nanti di Aceh Tenggara. Jadi rakernas ini nantinya kita akan membahas seperti apa jejak langkahnya Arun Jeram Indonesia iya. e, untuk menuju ke PON sebagai sebagai ujung tombaknya ya inilah kejurnas ini nantinya iya, kejurnas iya. ini nantinya kita lihat seperti apa kemampuan atlet-atlet di tiap provinsi untuk berkompetisi nantinya di tahun 2024 di PON Papua di, PON, maaf, PON e, di Aceh PON 2024 ya, Pak, Aceh Sumatera Utara Oke okay, Pak kalau kita berbicara mengenai nanti akan bertanding di Sungai Pekalen. Apakah sudah dianalisa apa kemudian bagaimana kesulitan jeram-jeram yang ada di Sungai Pekalen itu seperti apa, Pak Bayu? Ya, ya oh, sudah, ya. Ya. karena saya pernah ke sana. Uh -huh. uh, waktu itu saya jadi juri di sana, yeah. jadi tahu. Bilang nanti ada apa-apa nanti yang bisa dikasih tahu dan sudah digambarkan semua. Dan itu kita lakukan di Tanah Toraja, yang hampir sama arusnya, uhum. seperti misalnya selalom. Kita sudah latihan selalom yang uh, jeramnya hampir sama, jadi mungkin insya Allah bisa lah dilalui. Untuk tingkat kesulitannya, seberapa sulit sih, Pak Ahmadi? Kalau tingkat kesulitan, pastinya karena ini uh, skalanya nasional, ya. Yeah. Jadi, pasti, pasti antara latihannya teman-teman dengan ini pasti hmm. uh, yakinlah sulit tapi masih bisa masih bisa masih bisa dilalui oleh atlet-atlet uh, dari ya. Padi Sulawesi Selatan. Oke, okay, uh, nah ya. kalau Semoga berjaya. Sepatu ya, semoga bisa menyabet uh, juara di kejuaraan nasional kali ini. Okay, ya, kasih. Kalau kita Pak berbicara mengenai uh, arung jeram secara umum. Apa sih kemudian yang dilakukan oleh Faji Sulawesi Selatan agar masyarakat bisa aware terhadap olahraga ini dan juga bisa menarik minat masyarakat, Pak Ahmad di Iya terima kasih. Jadi untuk menarik minat ya, uh, saya kira bahwa dengan banyaknya event, banyaknya kegiatan yang kita laksanakan di beberapa daerah itu, saya kira pasti keterlibatan dan Apakah itu dari pemerintah setempat? Yeah. Apakah itu di pemerintah uh, tingkat desa dan warga sekitar itu pasti akan lebih lebih meningkat. Dan paling ini karena kan di olahraga runjung itu seharusnya itu ada mulai dari usia usia sekolah, dari usia sekolah. Mulai, mulai dari SMA, mulai dari youth, um -hmm. kemudian uh, junior, kemudian uh, sampai di kelas open um -hmm. yang terakhir itu di kelas 40 tahun kelas master. Jadi master. jadi di atas 40 tahun itu master. Iya. Nah, jadi yang bermain saya kira kalau meningkatkan minat dan yang paling utama sih pastinya perbanyak kami akan rencana bikin beberapa event di beberapa daerah juga ya karena di karena kami sudah punya 11 kabupaten. Iya. Mungkin tahun tahun ini di Tanah Toraja tahun berikut kita laksanakan di Palopo atau di Luhutara pastinya supaya ya itu tadi karena yang paling mendasar adalah bagaimana meningkatkan dulu, mau meng mengajak warga mencintai Betul. olahraga ini pastinya. Saya kira seperti itu. Oke, okay. ya. bagaimana kemudian uh, anda melihat uh, dukungan dari pemerintah uh, terkait dengan uh, olahraga arung jeram ini, Pak Ahmadi? Iya sih. Kalau dukungan, alhamdulillah ya, alhamdulillah sejak kami dijadikan uh, bagian salah satu cabang olahraga yang menjadi uh, bagian daripada Konfederasi Selatan. Untuk saat ini Arung jeram juga itu menjadi salah satu cabang olahraga di olahraga rekreasi di kalau sekarang itu lembaganya namanya Kormi ya. ya Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Arung jeram masuk di dalamnya ya. nah, jadi Kormi jadi kalau dukungan pemerintah alhamdulillah ya e, nantinya bahwa menjadi catatan bagi kita juga bahwa seperti dukungan itu kita harus betul-betul betul-betul membuat sesuatu yang lebih juga untuk mereka saya kira seperti itu jadi. Di KONI, kemudian di Dispora sendiri, ya, di Dispora sendiri, adalah dukungan setiap kami, contoh beberapa tahun e, sebelumnya, dukungan dari pemerintah provinsi itu sudah, sudah okay. ada, 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 untuk kita di Federasi Harun-Jalam ini. Oke, okay, saya ke Pak Bayu, Pak Bayu, sebagai ketua dari Faji Sulsel, bentuk dukungan apa yang kemudian e, dibutuhkan oleh Faji Sulsel, Pak? Ya, untuk sekarang ini kita butuh dukungan peralatan, peralatan, iya. Ya. Karena perahu-perahu kita ini sudah banyak yang bocor. Hmm. Terus dayungnya sudah ada patah. Iya. Jadi insya Allah kita akan minta nanti di Koni Sulsel untuk persiapan eh uh, ekspisi pon eh uh, pra, prapon. Prapon, prapon. Untuk menuju ke prapon kita harus butuh perahu. Tentunya uh, dibutuhkan bentuk dukungan fasilitas, fasilitas seperti ya, itu Pak fasilitas ya. Oke. Okay. Ya. Bayu terakhir mungkin uh, bisa disampaikan kepada masyarakat harapan dan juga eh uh, Keinginan kedepannya terutama untuk cabang olahraga arung jeram ini, Pak. silahkan. oke. Okay, Harapan-harapan saya, semoga uh, warga Sulawesi Selatan bisa uh, bergabung sama kita dan bisa mensukseskan uh, PON uh, 2024 di Aceh. Dan kami juga minta dukungan kepada KONI dan Dispora untuk membantu kita. <laughs> Oke, luar biasa sekali dan terakhir mungkin buat masyarakat sekali lagi yang ingin uh, turut bergabung bisa menghubungi ke mana Pak? Ke Faji Sulsel Fajrul, langsung saja yeah. menunjukkan Fajrul. Faji gitu, right? Oke, okay. informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmadi, Pak yeah, Bayu makasih. sudah sangat yeah. uh, banyak sekali ngobrol yeah. mengenai Arung Jeram dan juga perkembangannya di Sulawesi Selatan dan juga Indonesia dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di sosial edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.